Halo teman-teman, selamat datang di channel Nanda Hero. Pada video kali ini, aku akan bagikan tutorial bagaimana cara update game Free Fire ke versi terbaru. Nah, sebelum ke panduan tutorialnya, seperti biasa, jika kamu belum subscribe channel Nanda Hero, silahkan subscribe terlebih dahulu. Di channel Nanda Hero, aku berbagi info masih seputar game dan tutorial. Baiklah, langsung saja. Langkah pertama, kita buka Play Store. Lalu kita pilih garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini teman-teman. Lalu kita pilih aplikasi dan game saya. Nah, selanjutnya kita gulir ke bawah. Kita cari Free Fire ya. Nah, ini teman-teman, Garena Free Fire atau ya. Ini Garena Free Fire dan di sini ada pembaruan. Di sini ada tombol update. Itu artinya tersedia pembaruan. Nah, untuk memperbaruinya tinggal ketuk tombol update. Di sini dalam aplikasi sangat besar tagihan data mahal mungkin berlaku. Masih ingin melanjutkan, pertimbangkan untuk melewati aplikasi ini dan melanjutkannya nanti saat tersambung ke WiFi. Nah, kamu ingin terus melanjutkan atau nanti saat ada di WiFi terserah kamu. Nah, di sini kita ketuk tombol lanjutkan, aku menggunakan data. Di sini tersedia proses downloadnya ya teman-teman, proses update maksudnya. Oke, hampir selesai, sudah 99% kok. Sudah terinstal teman-teman. Nah kan, nah ini baru diupdate satu Garena Free Fire. Setelah itu silahkan buka, maka kamu sudah menggunakan bermain game Free Fire ke versi terbaru. Oke, jadi demikian itulah ya teman-teman bagaimana cara update game Free Fire di Android. Semoga berguna. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.